Pemakaman Ajudan Kapolda Kalimantan Utara, jenazah Brigadir Setio Herlambang di Kendal, Jawa Tengah diwarnai isak tangis sang istri yang sedang hamil tua. Korban ditemukan tewas di rumah dinas Kapolda, diduga tertembak saat membersihkan senjata api. Kapolri memerintahkan kasus ini diusut tuntas. Duka menyelimuti keluarga saat proses pemakaman jenazah Brigadir Setio Herlambang, Ajudan Kapolda Kalimantan Utara, di tempat pemakaman umum Desa Sumber Agung, Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Devi, sang istri yang tengah hamil tua, terus menangis, terpukul sang suami pulang dalam kondisi sudah tak bernyawa. Sebelumnya korban pernah cerita ingin pindah ke Jawa agar dekat dengan istri dan anaknya, apalagi sang istri akan melahirkan anak kedua. Saya kira penyelidikan saat ini masih berjalan. Saya juga tidak mau tergesa-gesa karena kemarin juga sedang dilaksanakan otopsi. Dan tentunya di luar otopsi, tim lapor juga bekerja dan ini semuanya. Brigadir Polisi Setio Herlambang tewas di rumah dinas Kapolda dengan senjata api di sampingnya. Korban diduga tertembak karena lalai saat membersihkan senjata api. Tim Liputan iNews melaporkan.